Esti, kalau sudah kebelet buang air sampai keringetan, pasti nggak bisa pilih-pilih tempat lagi ya. Yang penting sedikit tertutup, resiko bahaya pun tak lagi bisa ditimbang. Sama seperti yang dialami seorang lelaki tua di Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Besti. Maksud hati buang air di kolong jembatan, ia malah terpeleset dan terkurung derasnya air sungai Kalimalang. Besti, teriakan Wanto yang terjebak di kolong jembatan tentu tak terdengar orang-orang yang melintas. Banyaknya arus kendaraan yang lalu-lalang di atas jembatan, serta lokasi yang memang tersembunyi, membuat tak satupun orang yang memperhatikan kolong jembatan ini. Sementara Wanto sendiri tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak berani bergerak dari kolong jembatan karena aliran sungai Kalimalang cukup dalam dan deras. Besti, untunglah setelah sekian lama seorang pengemudi ojek online bermaksud buang air di lokasi yang sama. Mendengar rintihan lelaki berusia 60 tahun ini, ia pun segera memanggil bantuan. Seketika kolong jembatan kompleks Kodam Duren Sawit ini pun ramai. Warga berbondong-bondong melakukan evakuasi terhadap korban. Namun derasnya arus air Kalimalang sempat membuat warga dan polisi kesulitan menjangkau tubuh Wanto. Katanya main buang air, terus meleset. Iya. Nah terus dia tolong gitu, nggak ada yang dengar. Iya. Berhubung teman saya dari sini tukang ojek, lagi pengen ngencing. Dan lihat ada orang di situ. Ya udah begitu dah.